Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat siang teman-teman, karena waktunya udah siang. Jadi sekarang kita akan yaitu berkegiatan ingin proses penebangan pohon yang ada di dekat pondok teman-teman. Nah, pohon ini pohon pulai teman-teman, pohon pulai yang ada tepatnya di atas pondok, dan pohon ini juga contohnya ke pondok. Jadi karena ini sudah menutup bagian atas pondok dan kita menggunakan solar surya teman-teman, jadi mataharinya itu kalau udah lewat jam 2 siang udah mulai ketutup, jadi rencananya akan saya tumbang. Dan ini juga itu berangsur-angsur itu daunnya terus melebar atau rindang ke arah pondok, takutnya benar-benar menutupi bagian atas dan juga bagian daun ini teman-teman. Daunnya itu banyak sekali. Tuh, kalian bisa lihat di atas sana itu rata-rata di atas apa dapur ini itu ditumpuki oleh daun-daun yang dari atas ini. Jadi bagian atas ini rencananya akan saya tebang teman-teman, dan di sini saya tidak kerjakan sendiri karena ini membutuhkan skill Bang Iwan ya, membutuhkan skill. Jadi kita ajak Bang Iwan lagi kalau yang segi tebang menebang ini teman-teman. Insya Allah Bang Iwan udah lebih berpengalaman dari kita. Jadi di sini itu lihat sendiri teman-teman, condongnya arah ke pondok. Nih, condongnya arah ke pondok. Tapi menurut Bang Iwan, ini bisa roboh ke arah sana Bang Iwan ya? Bisa kita alihkan atau kita roboh ke bagian halaman rumah dan jalan teman-teman. Kalau di sana kita cukup bersihkan, mudah-mudahan Bang Iwan bisa menumbang pohon ini itu dengan selamat. Jadi kali ini Bang Iwan akan mengeluarkan teknis tebangnya teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman kita akan langsung tebang ini. Tuh Bang Iwan lagi muter-muter teman-teman, ingin melihat situasinya. Tapi kayaknya ini memang condongnya ke sini, tapi kalau bagian daun mungkin Bang Iwan ya banyaknya arah sini. Jadi teknis nebang juga teman-teman itu tidak menurut dari condong kayu ya Bang Iwan ya. Dari keberatan daun juga bisa kita arahkan teman-teman. Jadi tidak semata-mata condongnya ke sana itu bisa roboh, dan juga tidak semata-mata juga teman-teman daunnya banyak itu bisa roboh. Itu tergantung teknis dan juga cara kita tebang tersendiri. Mudah-mudahan berhasil Bang Iwan ya. Tuh di sini juga ada Bang Wirta. Nah, kalau menurut Bang Wirta gimana Bang? Apanya? Proses tebangnya ini? Ya ini sebenarnya agak sedikit berisiko. Iya. Nah, posisi pohon ini tidak jauh dari pondok, dan juga itu ada dahan yang ke arah pondok. Nah, di sini juga ada, tapi ini daunnya lebih lebat ya. Lebih lebat. Ke arah depan. Jadi mudah-mudahan saja. Dia akan mengarah ke sini supaya penebangan pohon ini bisa berjalan lancar. Oke teman-teman, inilah bentuk pohonnya, kita ambil dari jarak jauh. Tuh condongnya ke arah pondok. Tuh condongnya ke arah pondok teman-teman. Memang ini sangat sedikit berisiko teman-teman, jadi butuh skill, butuh perhitungan teman-teman. Jadi Bang Iwan ini mungkin udah banyak apa proses penumbangan, juga udah berpengalaman. Mudah-mudahan dengan mengajak Bang Iwan ini bisa selamat, karena ini risikonya banyak sekali. Kalau sampai jatuh ke pondok, yang jelas pondok kita bisa rusak. Kalau ke samping sini Bang Iwan ini habis ada tanaman singkong dan juga bagian yang lain. Kalau ke belakang sana itu dapur yang baru kita buat, itu bisa hancur juga teman-teman. Dan bagian depan kalau meleset di sini akan ketimpa pagar dan juga tanaman-tanaman juga teman-teman. Jadi ini cuma satu titik. Ini juga kuat ya sebenarnya. Ya kuat juga. Kuat juga. Jadi ini arahnya itu sedikit bingung ya Bang Iwan ya. Iya. Sedikit bingung arahnya, dan cuma satu titik yang kita arahkan teman-teman, ya ini ke arah jalan sini. Dan di sini juga itu tanamannya kurang, jadi proses pembersihannya mudah-mudahan tidak terlalu rumit. Jadi mudah-mudahan apa yang kita targetkan bisa berhasil. Kalau gitu langsung saja kita
tebang pohonnya, teman-teman. Kita saksi. Yang di pondok turun. Tuh di pondok, teman-teman, karena ini masih suasana tahun baru, jadi banyak yang berkunjung. Di bagian atas sana ada keluarganya Bang Iwan dari desa ibu mertua, teman-teman. Ayu, keponakan saya Des juga, teman-teman. Terus keluarganya Bang Fir ada di atas sana. Mungkin kita akan usahakan untuk turun dulu untuk antisipasi keselamatan. Jadi risikonya sangat berbahaya sekali. Tuh Naila, teman-teman, udah mulai pindah pondok saung. Pindah ke pondok saung Naila. Karena prosesnya ini sedikit berisiko, jadi kita arahkan keluar dulu. Tuh. Untuk sepeda motor kita arahkan ke sana, teman-teman. Meskipun nanti menimpa pondok, insya Allah tidak kena sepeda motornya. Jadi itu Franky, Yuni, ada Asila juga, teman-teman, istrinya Bang Iwan itu mungkin dia ke pondok pohon dulu untuk sementara penebangan. Di sana ada ponakan saya Des juga, teman-teman, istrinya Bang Fir. Semuanya akan apa? Turun dulu dari pondok. Karena sekarang itu lagi istirahat siang, jadi kita turun dulu. Setelah penebangan, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, kita bisa beristirahat lagi di atas pondok. Nih teman-teman, Bang Iwan udah mulai mengeluarkan skill-skillnya ini. Karena di pondok itu udah gak ada orang, mungkin sebentar lagi setelah diperhitungkan, Bang Iwan akan naik di bagian atas. Karena proses tebangnya bagi dari atas, Bang Iwan ya, dari atas, supaya ini kalau seandainya bertunas, teman-teman, itu di bagian bawah dapat kita buat tempat duduk juga gitu. Jadi kita potong dari separuh batang. Tuh, dari separuh batang, teman-teman. Jadi proses penebangannya itu cukup berisiko kalau di sana. Kalau di bagian bawah itu bisa kita dorong-dorong, Bang Iwan ya. Tapi kalau dari bagian atas itu sangat sulit dan harus memiliki perhitungan dan skill-skill tersendiri, teman-teman. Jadi kali ini Bang Iwan akan mengeluarkan skill yang dari atas. Kalau dari bawah itu udah biasa, Bang Iwan. Nih. Lanjut. Oke, Bang Iwan mulai lanjut, teman-teman. Naik ke atas. Alhamdulillah, bagian rantai ini udah kita kikir tadi, Bang Iwan ya. Alhamdulillah udah tajam, nggak seperti kemarin, teman-teman. Kalau kemarin itu memang benar-benar itu dari kualitas mesinnya kurang kuat dan juga rantainya nggak tajam. Tapi kali ini Bang Iwan udah persiapkan mesin yang lumayan kuat. Ini ada 8900 cc-nya. Jadi lumayan kenceng putaran rantainya dan juga rantainya udah dikikir. Tuh Bang Iwan udah mulai siap-siap ingin menebang. Dan itulah cara Bang Iwan nebang. Kalau mau nebang pohon, Bang Iwan itu biasanya dipeluk dulu pohonnya. Itu adalah trik kita melihat ke arah pohon yang akan tumbang atau pohon yang beratnya arah mana. Jadi dari sanalah kita perhitungkan, teman-teman. Nih bagian atas kayak gitu. Tuh. Jadi Bang Iwan ini berpijak di bagian kusen-kusen ini, teman-teman. Tuh. Jadi kalau udah roboh nanti Bang Iwan bisa tempat berpijaknya ada, teman-teman. Mudah-mudahan berhasil. Tuh Bang Iwan lagi perhitungkan cara proses penembangan. Jadi ini sebenarnya agak condong ke pondok juga, sana juga arahnya ada, mudah-mudahan dia kendur ke arah ke depan halaman. Jadi kalau begitu kita lanjut tumbang. Tuh Bang Iwan udah siap-siap menghidupkan mesin, teman-teman.
dan di sana para saudara keluarga ngumpul di ujung sana, teman-teman, jauh dari pondok. Tuh teman-teman, gak nyampe 30 detik, Pak Iwan. Mantap. Wow. Nih, Bang Iwan mengeluarkan skill dewanya, teman-teman. Walaupun tidak nurut kemana cara arahkan, tapi gak ngarah ke pondok, tapi cuma kena tanaman juga. Ada pagar sedikit, teman-teman. Memang itu berisiko segitu, teman-teman. Memang kalau kesini mungkin kita kena bagian ini dikit, Bang Iwan ya. Tapi kalau ke sini itu kena pagar dikit sama tanaman sedikit, teman-teman. Tapi alhamdulillah kita aman, proses penumbangannya aman, teman-teman. Tidak menimpa ke pondok. Itulah skill Bang Iwan, teman-teman. Ini nggak nyampe 30 detik. Mulai dari menghidupkan mesin sampai jatuh ke tanah itu nggak nyampe 30 detik, teman-teman. Oke, mantap Bang Iwan. Ini baru skill dewa Bang Iwan keluar, teman-teman. Mudah-mudahan apa Bang Iwan sedikit mengarahkan cara penebangan pohon mendapat manfaat bagi orang yang ingin menebang pohon, itu sedikit apa menunjukkan cara-caranya cara menebang, teman-teman. Jadi Bang Iwan ini, teman-teman, sebenarnya udah lama di bagian mesin kayak gini, jadi tahu cara-cara penebangan dan bisa juga membuat papan ya Bang Iwan ya. Membuat papan, membuat kayu-kayu kayak gini, kayu-kayu gesekan bisa, teman-teman. Alhamdulillah kali ini Bang Iwan benar-benar mengeluarkan skill dewanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi contoh bagi teman-teman yang ingin mencoba menebang pohon. Oke, Bang Iwan, mantap. Nah, itulah, kalau menebang pohon itu bukan mengarahkan contong kayunya juga bisa, arah lebat daunnya juga bisa. Mantap, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah ini udah roboh, tinggal lagi proses pembersihan. Jadi kita tanya-tanya kepada Bang Iwan, sedikit ada kesulitan Bang waktu proses penebangan? Ada, deg-degan sebenarnya. Takutnya karena ini kita paksa, sebenarnya kita paksa ya roboh di sini tuh. Takutnya kita paksa nanti gagal nanti rumah, jadi nggak bisa kita lawan lagi. Dan harus, kalau dia gagal harus titip nimpa rumah itu. Karena ini kita paksa kan. Dan juga medannya sulit ya Bang ya. Medannya sulit, tempat kita berpijak juga, teman-teman. Kita nggak punya safety, tidak menggunakan tali, teman-teman. Jadi cukup berpijak di atas kayu balok-balok itu, teman-teman. Tapi alhamdulillah berhasil. Jadi ini prosesnya masih berlanjut, teman-teman. Yang bagian belakang itu akan kita tumbang juga supaya dedaunan itu tidak jatuh ke atas pondok gitu, Bang Iwan. Oh.
Oke teman-teman, jadi berlanjut proses penebangan pohon ini bagian belakang. Kalau pohon ini teman-teman itu untuk penerangan juga, dan di sini rencananya akan saya taruh tekmon, jadi harus kita potong karena di bagian atas akan saya buat atap. Jadi pohon ini juga akan saya tebang. Nah teman-teman, untuk pemotongan yang ini itu kita harus dari atas untuk kita dorong teman-teman, takutnya ini bisa meleset atau bisa roboh ke tempat lain. Karena yang ini teman-teman itu posisi condongnya ke sini, tempat ke pondok, dan ini juga menutup bagian panel surya kita yang di sana. Dan untuk yang di sini alhamdulillah udah terang teman-teman, udah terang. Jadi setelah ini kita akan bersih-bersih daun dan kita akan apa, bersihkan sini, dan kita akan ini juga teman-teman di sini tempat apa, tempat talang airnya akan kita rancang juga teman-teman. Tuh Bang Iwannya udah ada di bawah. Tuh Bang Iwannya teman-teman udah mulai beraksi. Jadi di bagian belakang sini masih berantakan. Insya Allah akan saya bersihkan dan saya buat tempat tekmon teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah penampakan setelah kita buang apa bagian pohon-pohonnya. Alhamdulillah teman-teman, itu sinar mataharinya dapat, itu panas sekali bagian atas. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa pondok kita udah aman, karena di bagian keliling pondok itu sudah saya buang semua pohonnya, dan juga bagian atas itu bisa bersih dari dedaunan teman-teman. Nanti kita akan sapu bagian atap, bagian atas, dan juga bagian dapur teman-teman akan saya bersihkan. Karena banyak sekali sampah daun kemarin sempat saya buang, tapi sia-sia, dia banyak lagi teman-teman. Tapi dengan kita potong kayak gini, yang jelas kita dapat energi surianya atau sinar mataharinya penuh, dan juga bagian atas juga bersih. Mudah-mudahan sinknya juga itu bisa awet. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Ini Bang Iwan, terima kasih banyak Bang Iwan.
Insya Allah video ini tidak saya edit Bang Iwan, supaya benar-benar real dari proses tebang pohonnya, proses kita pencarian posisi penebangannya. Jadi mudah-mudahan ini dapat menjadi contoh yang bermanfaat bagi orang yang banyak. Amin. Ya. Oke teman-teman, jadi itu saja videonya kali ini. Alhamdulillah bagian pondok udah terang, pohon juga udah aman, jadi tidak takut lagi angin. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Yang tadinya saya sendiri was-was teman-teman cara proses penebangannya, untung Bang Iwan memang bisa mengendal dan bisa mengatasi semuanya ini, dan akhirnya bisa berjalan dengan lancar, dan proses penebangannya juga itu bisa dikatakan nurut apa yang kita mau teman-teman. Jadi itu saja, semoga video ini bermanfaat, semoga Bang Iwan juga mendapat berkah karena sudah memberikan sedikit ilmunya di dalam bidang penebangan teman-teman. Mudah-mudahan Bang Iwan sehat teman-teman, jadi proses yang di sini bisa berjalan dengan lancar. Itu Bang Iwannya. Karena sekarang itu lagi suasana tahun baru teman-teman, dan saudara juga udah pulang ke desa. Jadi setelah ini kita lanjut lagi berkegiatan di sini. Oke, jadi itu saja videonya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye-bye.